Per hari, maksudnya per hari mampu berapa cup sih kak, kalau boleh tahu kan? Per hari sekitaran 20. 20 ah. Oh, mantap. Belum tahu juga. Sore guys. Sore ini kita ada di jalan ya, jalan Profesor M. Yamin. Tepatnya di depan halaman pagar Indomaret guys. Oke guys, sore ini kita mau review lagi. Yang pastinya masih di minimas. Itu di belakang kita udah ada kedai gerobak. Apa sih baru bukan guys? Gerobaknya masih baru guys. Oke guys, tanpa mau masalah langsung aja kita order dan kita ngobrol-ngobrol nih sama ownernya. Let's go. Kalau tuh boleh tahu nih, kita sebelumnya ngobrol dengan kakak siapa nih? Sela. Kak? Sela. Kak Sela. Kak Sela nih jualan minuman boba nih kak ya? Iya. Yang dikasih nama planet boba, boba nih kak, boba satu kak. Bintang 5 nih kak ya? Iya. Dunianya minuman nih kak ya? Ada menunya kak? Depan nih kak, ini kak ya? Nih guys, minumnya menunya nih. Harganya dari 6 ribuan sampai 8 ribuan nih kayaknya. Yeah. Wah, banyak banget nih variannya. Di sini ada semuanya, totalnya ada berapa varian sih, Kak? 34. 34 varian nih, Kak. Aku mau coba nih, Kak. Kalau yang rekomendasi ini apa, Kak? Coklat. Aku mau orang beli coklat sama susu. Iya? Yeah? Pakai susu Fresno nih. Heeh. Cuman harganya beda 12.000. Oh, gitu. Boleh lah Kak, bukan aku pesan yang kurang pedas ini Kak. Apa Kak kira-kira kurang pedas ini Kak? Yang sering dibeli sini apa? Varian apa? Choco Oreo. Choco Oreo boleh. Jadi ada harganya 12.000 nih Kak. Ada. Apa aja yang menunya Kak? Nggak terdaftar sini ya? Nggak, dia beda bang. Oh gitu. Aku pesan yang 12 ribuan tuh. Kayak apa ya? Satu, 12 ribuan satu. Yang 8 ribu satu, yang 6 ribu satu. Jadi aku pesan 3. 12 ribu satu, 8 ribu satu, 6 ribu satu. Serahkan kak mau kasih yang varian apa? Boleh? Tapi beli es dulu ya bang. Alah boleh, siap. Rencana kita mau bikin varian apa nih kak? Oreo. Boleh? Apa lagi kak? Aroma. Boleh. Sama yang ini tadi kan? Oh berarti sih udah dibungkusin gitu kak ya? Iya. Anu serbuknya udah dibungkusin gitu ya? Biar praktis gitu kak ya, enggak nakal lagi gitu ya. Jadi perbedaan harga 12.000 8.000 sama 6.000 di apanya? Di cup-nya atau di ini kayak? Bedanya tuh dari topping. Dari topping aja. Tapi itu dengan serbuk yang sama, ukuran yang sama. Iya. Jadi kalau teman-teman mau kesini kan mau beli bukanya dari pukul berapa sih kak, boleh tahu? Dari jam 8:30 sampai jam 9 malam. Ya, bobanya ini gede-gede kak, bobanya kak ya. Kalau untuk boba ini masak sendiri kak? Oh
Oh iya, kerja di sini sebagai karyawan atau under? Karyawan. Oh, karyawan. Berarti kalau yang 6.000 enggak pakai boba kali ya? Iya. Mantap. Iya, polos. Polosan enggak original gitu enggak ya? Iya. Mantap. Ininya kan ini namanya planet boba 1 nih kayak ya. Atau untuk kedepannya ada mungkin ada planet boba 2 kali? Uh-huh. Berarti cuma ada di sini berarti kak ya? Yes, ada 3 cabang. 3 cabang? Di mana aja kak boleh tahu kak? Di Parit Bugis, Kota Baru, sama di Tanjung Raya. Tanjung Raya. Oh, berarti ada udah punya 3 cabang nih kak ya? Iya. Ini yang Oreo nih kak ya? Iya. Kalau dari sini udah lama kak bukanya kak? Semingguan. Oh, itu. Tambah apa lagi nih kak? Ini yang fresh milk brown sugar. Brown sugarnya. Oh. Kalau untuk yang 11.000 varian lain ada? Cuma itu doang. Ini tanpa bubuk, kelas susu juga. Dan boleh tambah topping juga berarti kak, ya kak? Tambah topping, boleh. Tambah apa lagi nih kak? Ini terakhir, brown sugar-nya kak ya? Ah, yang ini tambah topping ada apa-apa kak? Tambah boleh? Kalau untuk via online udah ada sini kak? Belum. Selama seminggu ini gimana kak dari sini kak? Lumayan sih ramainya. Per hari mampu berapa cup sih kak, kalau boleh tahu kak? Per hari sekitaran 20. 20-an. Oh, mantap. Belum tahu juga. Oh iya kak, kalau untuk ini kak, ukuran gelasnya kak, berapa oz nih kak, kalau boleh tahu kak? Iya. Ukuran gelasnya berapa oz sih? Maksudnya? Ukuran gelasnya tuh, ukuran yang berapa? Kurang tahu juga. Ah, ini kak ya. Yang pastinya kalau di sini teman-teman mau beli di sini dengan minuman sini dengan serbuk dan rasa yang berkualitas sih kak ya. Yang terjamin kualitasnya kak ya. Jadi teman-teman tidak perlu ragu gitu, tidak perlu ragu gitu kan? Oke. Dan setiap hari buka nih kak ya? Setiap hari. Nah, satu udah jadi. Ya. Ini ada 3 varian nih kak ya. Kalau yang ini tadi apa kak? Yang harga? Ini yang harga 12.000. Ah, yang satunya? Ini yang 8.000-an nih kak ya. Ah, yang ini yang original nih kak ya. Oke, jadi ukuran cupnya sama, cuma beda di harganya kak ya. Dan untuk komposisi bubuknya sama nih kak ya. Cuma di topping aja kak yang bedakannya kak ya. Oke, ini kak, kalau teman-teman nih mau coba minuman kakak nih kak ya. Kakak jualannya alamanya ada di mana nih kak? Kota Baru di lemari samping Bank BCA. Samping BCA nih kak. Dan buka setiap hari nih kak ya, dari jam 11 sampai jam 9 malam. Oke, makasih banyak kak ya udah boleh kita liput. Semoga jualannya laris manis dan kita doakan kedepannya bisa buka cabang lagi nih. Jadi bisa nambah 4 cabang nih kak ya. Oke, makasih kak ya. Ya.